Berarti kejadian gunung meletus itu diperkirakan sekitar awal bulan 2024. Bulan ketiga. Astagfirullahaladzim. Berarti sudah mendekati sekali ya teman-teman. Bulan ketiga akan ada bencana gunung meletus. Lalu setelah bencana gunung meletus, setelah sekitar satu bulan lagi akan ada hujan badai sampai mengakibatkan banjir teman-teman. Dan di dua bencana itu sudah memakan banyak korban. Astagfirullahaladzim. Udah berapa lama kita jalan kaki nih mas? Kita mencari tempat yang kemarin mas. Iya, kita mencari sebuah gua yang dikasih tahu sama beliau kemarin loh. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Ini perasaan udah melewati beberapa sungai, udah melewati tanjakan. Ini kan kemarin katanya kan satu hari satu malam ya mas ya, baru sampai ya. Ini kita jalan dari siang ya, sekitar habis duhur ya, kita mulai melakukan pencarian, tapi belum ketemu nih teman-teman. Gimana ya? Soalnya kan dari tadi kita juga berhenti. Iya. Kita coba lanjut lagi mas. Astagfirullahaladzim. Kita sudah jauh sekali loh mas, tapi kita belum tahu di mana titik letak gua itu ya teman-teman. Ini saya nggak tahu lagi ini saya dapat melanjutkan atau tidak ya, nggak tahu juga bakal ketemu atau enggak. Yang jelas kita sudah capek sekali. Dan alhamdulillah teman-teman, sepanjang perjalanan dari awal kita mulai sampai datang ke sini kita masih selamat ya teman-teman, sampai di tempat ini. Biarpun tadi sempat ada gangguan gaib di perjalanan ya, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Bentar, ini saya harus berpikir dulu nih mas, gimana caranya ini mas. Kemarin kan beliau seorang petapa ya, yang masih tahu bahwa saya disuruh mengambil sesuatu benda tapi di dalam gua. Dan katanya gua itu kalau kita berjalan kaki menuju gua itu bisa sampai satu hari satu malam. Dan saya sudah berjalan dari habis duhur tadi siang teman-teman, sampai sekarang pun belum menemukannya ini. Mungkin masih jauh. Itu kalau sana itu apa sih mas, jurang atau gimana? Saya juga nggak tahu. Kayaknya sih jurang itu, tapi nggak terlalu apa namanya dalam. Kayaknya masih bisa dilewatin sih. Tapi firasat saya kalau melanjutkan perjalanan ini bisa apa namanya, bisa membahayakan maaf, bisa membahayakan diri kita mas. Mungkin kita lanjut besok aja kali ya mas ya, untuk perjalanan nyampe ke gua itu. Soalnya mas, ini juga udah larut malam juga loh mas. Saya harus berpikir dulu nih mas. Bismillah. Saya akan mencoba menembus mata batin saya teman-teman untuk menemukan titik letak gua tersebut ya. Siapa tahu saya bisa menemukannya dengan mata batin.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, saya sudah berhasil menemukan titik letaknya, teman-teman. Gua tersebut ya. Dan memang ternyata masih sangat jauh sekali, Mas. Dan memang ternyata ya, kalau kita melanjutkan sampai menuju gua tersebut, kita bisa sampai itu sekitar duhur lagi, siang. Berarti kita kita berangkat siang, nyampe siang lagi. Iya, astagfirullahaladzim. 24 jam gitu. Betul sekali, 24 jam ini memang nggak bisa dilanjutkan. Mungkin saya harus mencari jalan-jalan keluar ya, biar saya sampai ke sana tapi nggak capek itu, Mas. Kameraman juga nggak capek ya. Mungkin saya akan melakukan sesuatu ini, ntar saya akan berpikir dulu, Mas. Oh iya, saya ingat saya pernah diajarkan oleh guru saya ya, ada sesuatu yang bisa raga kita tetap di sini, diri kita tetap di sini, tapi kita bisa berada di tempat lain seperti itu. Mungkin sekarang saya akan mencobanya. Ada itu nggak, Mas? Kain warna apa terserah lah, bawa kain nggak? Oh iya, bawa ini. Warna apa aja terserah. Ya, mau warna putih, mau warna merah, mau warna hitam, warna hijau atau warna coklat nggak apa-apa. Warna kuning atau warna apa? Warna hitam nggak apa-apa, Mas. Ya nggak apa-apa. Oh iya, nih saya bawa nih. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya, Mas. Nanti jika saya belum sadar tapi ada sesuatu, baca-baca ayat-ayat pendek saja sebisanya, Mas. Kalau bisa ya sambil berzikir nggak apa-apa. Seperti itu ya, Mas ya. Soalnya saya juga merasakan ada sesuatu makhluk gaib di sekitar dekat sini, Mas. Jadi nggak kemungkinan makhluk itu bisa mengganggu sewaktu-waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba melakukan ajian sukma ya, Mas.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tadi saya berhasil menembus gua itu ya teman-teman. Saya berhasil menemukan gua itu. Dan ternyata memang sangat jauh sekali dari sini masih. Dan gua itu sangat besar sekali dan sangat panjang sekali teman-teman. Dan di dalamnya itu gua itu sangat apa namanya, menyeramkan kalau menurut saya teman-teman. Mungkin bisa dibilang gua itu peninggalan dari para wali mungkin ya. Mungkin ada di zaman Aling Dharma mungkin ya, gua itu sudah ada juga teman-teman. Karena dipenuhi dengan kelelawar, berlumut juga, pokoknya sangat sangat menyeramkan sekali. Dan saya juga sempat melihat ada tulang manusia di dalam gua itu teman-teman. Saya nggak tahu berasal dari mana tulang tersebut ya. Mungkin apakah datang buas yang membawa tulang manusia itu ke dalam, atau justru saya pernah berfirasat tulang tersebut adalah tulang milik seseorang yang melakukan pertapaan dalam gua itu teman-teman. Ya, dia bertapa di gua tersebut sampai dia itu mungkin meninggal ya, karena terlalu memaksakan diri untuk bertapa ya teman-teman. Saya melihat ada sekitar 7 tulang manusia di dalam gua itu teman-teman. Saya yakin itu pasti tulang manusia yang melakukan pertapaan dalam gua itu. Mereka gagal karena mereka terlalu memaksakan diri, padahal mereka itu nggak kuat untuk melanjutkan, tapi mereka memaksanya teman-teman, memaksakan diri. Dan teman-teman, saya berhasil mengambil benda dari dalam gua itu, sesuatu benda. Mungkin saya akan mencoba mewujudkannya di sini ya teman-teman ya. Benda itu sudah saya ambil, tapi masih saya simpan ya. Saya akan mencoba mewujudkannya ya teman-teman. Muncullah, datanglah. Astagfirullahaladzim. Ini dia teman-teman. Ini yang saya temukan di dalam gua tersebut. Ini mungkin bisa dibilang sebuah keris. Saya akan berdiri saja. Ya, ini adalah pusaka yang berbentuk keris teman-teman. Ini ditutupi oleh kain putih ya. Saya akan mencoba membukanya sedikit. Mungkin kalau saya buka sedikit nggak apa-apa. Ini diikat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini berwarna keemasan teman-teman. Ya, benar sekali. Dan ini di kepala keris ini teman-teman, ini seperti ada mahkota di sini. Ini berbentuk naga.
Ini saya nggak berani untuk membuka kain ini semua, teman-teman, takutnya akan apa namanya mengundang makhluk-makhluk penguasa yang ada di sini. Mereka semua bisa datang karena aura keris ini tuh kalau dibuka semuanya berarti aura keris ini tuh menyebar ke seluruh tempat ini, teman-teman. Itu sangat bahaya sekali. Mungkin ini keris di zamannya Prabu Arindarma, teman-teman. Itu namanya keris naga. Tadi saya lupa ini. Ini mungkin saya akan masih tahu kepada guru saya, teman-teman. Nah, ini keris apa juga? Yang jelas ini berwarna emas. Alhamdulillah, teman-teman. Tadinya di sana itu ada sebuah kitab, teman-teman. Dan mungkin yang dimaksud oleh beliau kemarin, seorang petapa yang menulis saya itu ya, yang ada sesuatu benda dalam gua dan juga ada apa namanya itu seperti penangkal ya, penangkal untuk wabah penyakit di tahun 2024 ini. Obatnya itu ada di sebuah kitab tersebut ini. Tapi saya tadi belum berhasil menariknya. Justru saya belum berhasil menarik benda pusaka keris ini. Saya merasakan gak enak sekali di sini, teman-teman. Saya merasakan akan banyak bermunculan makhluk gaib di sini karena adanya keris di tangan saya. Mungkin saya akan pamit dulu ya, teman-teman. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Mas. Mungkin saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Mas.